Horas tusude saluhutna hita na di grupon GM Situlu Sadaina dan BBI-nya. Salam sejahtera. Untuk itu saya mau berbicara atas nama dulu Bangso Batak ya, untuk menyampaikan pesan-pesan saya kepada si Febri Simamora ya, yang mana di dalam hal ini bahwa Bangso Batak itu terdiri dari ribuan marga yang diurapi, yang diberkati, tetapi jangan saling bergesekan. Bangsa Batak itu ibaratnya seperti bangsa Yahudi yang banyak dengan suku-sukunya. Demikian itulah kita adanya di bangsa Batak ini dengan ribuan marga. Saya mau sampaikan kepada Anda Febri, saya berbicara atas nama bangsa Batak yang tidak ingin sebenarnya untuk bertindak di luar batas. Tapi saya masih memberi kesempatan kepada Anda Febri, yang mana Anda telah sengaja melakukan penghinaan, penistaan terhadap kami Simanjuntak keturunan Raja Marsundung. Anda sampaikan penghinaan itu melalui media sosial. Anda buat di dalam video. Secara pastinya seluruh keturunan Raja Marsundung yang mendengar ini sudah terbakar hingga ke otaknya. Yang ada tinggal saja melakukan emosinya. Tapi namun saya masih sampaikan ini berdasarkan dari Bangso Batak yang terdiri dari ribuan marga kita di Bangso Batak ini ya. Artinya mari kita selesaikan ini Febri Simamora. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Mungkin Anda bisa kilaf, tetapi kekilafan itu Anda bisa sampaikan, Anda bisa jelaskan kepada kami. Dan kami tidak menolak. Ya, setiap orang yang datang memohon maaf karena maaf itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi setidak-tidaknya karena ini sudah menyinggung harkat dan martabat kami di dalam bangsa Batak ini dari suku atau dari marga keturunan Raja Marsundung Simanjuntak, sudah merasa terhina ya, sudah merasa ternista oleh ucapan Anda di dalam video tersebut. Kalau boleh saya bilang bahwa Anda terlalu berani untuk membuat video yang demikian ya. Bukan saya mau membangga-banggakan atau bukan saya mau menjual mahal atau bukan saya mau meninggikan. Anda harus ingat track record keturunan Raja Marsundung, seluruh marga Simanjuntak boleh dibilang menguasai ya, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di dunia kanibalisme ya, apakah itu di dunia pengusaha. Akan tetapi saya masih beri kesempatan kepada Anda Febri, walaupun pernyataan orang tuamu telah memohon maaf di atas kertas, hanya saja saya menilai permohonan maaf itu tidak sesederhana yang dibuat dituangkan di dalam kertas tersebut. Pertama, kertas tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, permohonan maaf tersebut, karena tidak ditandatangani di atas materai. Yang kedua, bahwa ini bukan masalah antar individu, tetapi ini adalah kompleks keseluruhan marga Simanjuntak yang sudah Anda nista. Nah, yang mau saya sampaikan, saat ini saya ada di Pekanbaru, tanggal 17 Oktober hari ini 2019. Saya tadi tiba pukul 10 di Pekanbaru dengan penerbangan CityLink dari Medan, dan saat ini saya menginap di ini, di Prime Park Hotel ya. Anda bisa datang menemui saya di sini ya. Kita akan berbicara, tentu mungkin ada alasan-alasannya kenapa Anda membuat video yang demikian, Anda sebarkan di media sosial Facebook. Namun dengan adanya demikian tentu tidak sesederhana itu penyelesaiannya. Tentu kita akan buka semuanya, apa
caranya, bagaimana teknis penyelesaian permohonan maaf itu. Dan kepada seluruh Marga Simamora, Raja Marga Simamora juga ya, kiranya dapat menerima apa yang saya sampaikan di dalam video ini, bisa memberikan penjelasan, bisa nantinya mampu menjadi juru bicara si Febri. Tapi kami mengharapkan kedatangan Febri beserta keluarganya dengan Raja-Raja Simamora ya, perwakilannya untuk datang ke Tugu Raja Marsundung yang ada di Balige. Jadi saya sekali lagi Febri, saya berbicara dari bangsa Batak, bukan berbicara dari isme suku atau isme marga ya. Yang pasti dari bangsa Batak, saya mau menjaga keutuhan kita sebagai bangsa Batak, karena bangsa Batak adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang natar pilit, bangsa yang terdiri dari banyaknya marga-marga di dalam bangsa Batak, sebagaimana banyaknya suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. Itu dia yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Anda bisa berubah pikiran dengan niat baik, ketulusan. Please, saya tunggu. Dan saya menginap di sini selama 2 hari. Tentu saya akan check out nantinya hari Sabtu. Apabila tayangan ini Anda dengar, saya menunggu Anda. Bye.